قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأنمكم في الدارين آمين أوصل إسكندري المقدوني أمه عند موته بأن تصنع طعاما بعد دفنه تدعو إليه من لم يصبه حزن قط ففعلت فما أتاها أحد فقالت ما عزني أحد بمثل ما عزني ولدي. كان إبراهيم الزيات رحمه الله تعالى إذا رأى أحدا يبكي في جنازة يقول له: ابكي على نفسك يا أخي وترحم عليها فإن هذا الميت قد نجا من ثلاث رأى ملك الموت عليه السلام وذاق حرارة الموت. wa umina min su'il khatima bi khilafik ant Al Iskandar Al Magduni berwasiat kepada ibunya di saat detik-detik kematiannya. Wasiatnya itu meminta tolong untuk membuatkan makanan setelah pemakamannya. Jadi putranya berwasiat kepada ibunya untuk memasak, memasak makanan, membuat makanan. Kapan? Setelah kematiannya. Jadi kalau setelah mati, setelah dikubur, meminta ibunya untuk membuat masakan, membuat makanan. tatu ilaihi man mengundang ibunya diperintahkan untuk mengundang man lam yang diundang bukan semua orang tapi yang tidak bersedih sama sekali yang tidak kelihatan sedih di kita belum dikubur sendiri manganan ada sebagian daerah itu belum dikubur ahlul majid keluarganya majid masak-masak bahkan gaya tumpeng. setelah ngubur yang ngubur ini sebagian diundang ke rumahnya makan apa tumpeng itu bersyukur tuh apa syukurnya dapat warisan? Dapat warisan, kan? Gitu ya, kan? Kok seperti itu? Akhirnya ini keluarganya mati, suaminya mati, masak-masak bikin makanan. Setelah ngubur, orang-orang datang makan-makan, makan-makan, makanan, nangis. Nggak mungkin, kan? Orang makan pasti apa? Senyum, ketawa, senang. Seperti bagian teman diundang hari maulid itu. Masuk makan di rumahnya temannya kemudian nangis, minggu sedih, enggak, senang. Ya. Bahkan kalau makanannya enak dan banyak yang datang sedikit ya embo-embo. Akhirnya tinggal sedikit pasirnya nggak dilanjut kesel, kewarekan, nah, kekenyangan, kan gitu. Ini setelahnya sudah dikubur mayitnya diminta untuk membuatkan makanan, ngundang yang nggak sedih sama sekali. lah dilakukan sama si ibu ini. Jadi setelah anaknya meninggal, masak ibunya. Siapa yang nggak bersedih diundang. Fama ahadun. Gak ada yang datang. Alias apa? Berarti sedih semua. Karena apa? Yang diundang yang gak sedih. Ini gak ada yang datang. Berarti apa? Sedih semuanya. Akhirnya katanya ibunya Ma'azzani ahadun bimitri ma'azzani waladi Tidak ada yang bertakziah Nyelawat kepadaku Seorang pun Seperti nyelawatnya putraku kepadaku Takziah Yang diartikan Di bahasa kita Nyelawat Itu gunanya apa? Gunanya memberikan support Menumbuhkan kesabaran Kepada ahlul mayid Keluarga mayid Untuk menerima ketentuan Allah Gitu lah Meninggal Suaminya Meninggal istrinya Meninggal orang tuanya Entah itu bapak atau ibunya Meninggal anaknya Tetangga, keluarga, teman Itu disunahkan untuk takziah Untuk nyelawat Memberikan apa ketenangan, menumbuhkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk apa menerima ketentuan Allah yang bakal terjadi kepada siapapun, menerima dan juga agar mereka sabar, sabar. Karena kalau nggak menerima ketentuan Allah, ini berarti murka dan itu bahaya. Nggak sabar kehilangan pahala yang besar, nggak dapat pahala atas kesedihan musibah yang ia terima. Padahal dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar yang mungkin tidak bisa dihitung kepahalanya dan kemuliaannya. Sedih boleh, nggak salah orang bersedih karena meninggal orang tuanya, anaknya, atau suami atau istrinya, nggak salah sedih. Tapi tetap dalam kesedihan itu nggak boleh lepas dari menerima ketentuan Allah juga sabar. Nah, itu nggak boleh lepas. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih ketika putranya Ibrahim meninggal. Malah ada yang mengingatkan Nabi seakan-akan protes. Engkau melarang kami untuk menangis, sedangkan kau menangis. Nabi mengingatkan yang dilarang itu menangis yang lebay. Menangis yang berlebihan, histeris. Itu berarti tanda tidak menerima. Kalau sekedar sedih wajar. Sekedar sedih berarti dia masih menerima. Hanya sedih kehilangan. Tapi menerima ini ketentuan. Allah Dia juga bersabar Menerima ketentuan Allah Paham ya? Nah, seperti itu pula seharusnya Sedih boleh Tapi nggak boleh berlebihan oh, Dunamsa dibawa Lih, Lucu Itu sedih itu Karena kehilangan Bukan sedih itu, lebih kamu pergi jenazahnya dapat satu jam ketawa-ketawa atau dapat seminggu terbang bebas seperti burung keluar dari sangkarnya dan yang lain sebagainya tangisannya kok nggak sama sedih biasa aja nangis nangis nggak perlu history seperti itu hmm. lah kebanyakan orang lah katanya ibu ini nggak ada yang nyelawat yang takziah kepadaku seperti takziahnya putraku kepadaku. Jadi anaknya ini sudah membuat ibunya untuk ridho, sabar menerima ketentuan Allah sebelum matinya. paham ya? Maksudnya putranya ini apa? Nah, ibunya ini mulai ngerti, ngerti setelah apa? Setelah meninggalnya anaknya. Orang itu kalau kehilangan yang dicintai, mau nggak mau pasti apa? Dia sedih, pasti dia merasa kehilangan. Tapi ibunya ini akhirnya menjadi ridho, menerima sabar atas kehilangan dengan apa? Wasiat putranya, wasiat putranya kan biasanya. Kalau ibu kehilangan putranya, kan kayak gitu ya, apalagi masih lucu-lucunya. Waduh, mungkin bisa. Stres dan yang lain sebagainya lucu, apalagi mungkin tetangga kanan kiri, Hah? barat timur, ujung dunia ini uh, memuji putrinya atau putranya, tapi ketika kehilangan, wah pasti sangat sedih. Tapi putranya tadi itu tahu supaya ibunya Ridho memberikan wasiat nah. seperti itu, jadi kehilangan boleh sedih boleh tapi nggak boleh berlebihan nangis jerat jerit itu nggak jenazahnya keluar ikut sampai depan pintu rumahnya wah wow. Oh, 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 tangan ini 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 tapi ngerawuk mungkin itu belum nutut dulu marahnya kepada suaminya kalau suaminya meninggal belum nutut kutuk hati kerawuk kerawuk meneng bocor mati nah. ini nggak seperti itu biasa nangis nggak perlu sampai keluar sampai pintu depan rumahnya sampai jenazah keluar dilihat nggak perlu nggak perlu cukup di dalam sudah sudah harus mari kenapa ini mau nggak mau nggak mau berpisah nanti di surga kalau di dunia mau nggak mau berpisah itu pasti jadi kita harus siap dengan perpisahan dan harus menerima karena ini ketentuan Allah Subhanahu jadi, walhasil intinya, ibu tadi ini ditumbuhkan keriduannya, sabar oleh putranya sebelum putranya meninggal. Ya, karena itu, karena buatkan makanan, undang yang gak sedih sama sekali. Ternyata gak ada yang gak sedih, semuanya sedih, ya, sehingga ibunya mengatakan, "Apa setelah itu menyadari ibunya benar, tidak ada yang nyelawat yang takziah kepadaku, seperti putraku." Nah. Imam Ibrahim bin Ziyad, bahkan kalau ada orang yang menangis saat jenazah kalau melihat orang menangis saat jenazah itu ditegur orang tersebut ibki ala akhi wa tangisilah dirimu kasihanilah rahmatilah dirimu Jadi kalau ada orang nangis langsung ditegur Tangisi dirimu, rahmati dirimu. Kenapa? Karena mayat itu sudah selamat dari tiga perkara: sudah lolos dari tiga hal, sudah melewati tiga yang mengerikan. Apa dia sudah melihat malaikat kematian? Kamu belum. Yang sudah ujian dengan yang belum Beda enggak keadaannya Yang sudah ujian Plong Yang belum Deg-degan Takut, khawatir eh? Dan lain sebagainya Tapi yang sudah, mari selesai Beres sudah Pasti kadang yang selesai ini Ngece-ngece, yang belum Ayo, soro Ini, itu, dan sebagainya ngece -ngece. Tapi yang sudah, plong lah, berarti apa? Yang perlu khawatir, yang perlu takut siapa? Yang belum. yang masih hidup ini. Kamu yang nangis ini, kenapa kamu nangis? Dia sudah ketemu dengan malaikat kematian, kamu belum. Waspada, hati-hati. Yang kedua, zaka hararatul maut. Dia sudah merasakan pahitnya, sakitnya kematian. Mati itu sakit. Rambut kalau dicabut ya apa? Satu rambut dicabut, sakit, tarik ini, sakit. Nggak dicabut, diginikan. Mungkin yang sekolah zaman dulu, kan zaman sekarang, zaman dulu, diginikan sama gurunya. Loro, pasti diomong, ngomong, sakit. padahal nggak dicabut, nggak dijewit, cuma di, naikkan ke atas, kesakitan zaman dulu ini tidak ada yang manja kabeh karena apa ada apa namanya ham nah. makanya gak rei, yang ham yang di rumah ya ham yang dimaksud dalam itu akhirnya membuat ham kebingungan kesumpekan orang tua di rumah mokong nggak kena dikandani anak ayahnya kalau zaman dulu mokong sih kena dikandani sekarang enggak kenapa ham nah. lah sudah merasakan pahitnya sakitnya kematian kamu belum anak yang sudah sunat pasti apa dia tidak loro tidak sakit sunat itu sudah sunat yang belum takut suntik gunting bayangannya Sakit ini, itu, ini, dan yang lain sebagainya. Nuh, khawatir ini sama sekarang, yang sudah vaksin sama belum, yang sudah vaksin tenang, nah. tapi yang belum takut. Vaksin itu mati nanti. Mari ini vaksin, Nuh, takut nanti lumpuh, nanti ini, itu di sana, itu mati setelah vaksin, ini. takut. Tapi yang sudah vaksin, enggak, malah ngomong, tak popo vaksin itu, gak mati. Alhamdulillah sehat, aktif masih panjang umur dan yang lain sebagainya. Itu mati, ya wajahnya ya, ya, aja ini mati, kan gitu. Yang belum takut nanti ini tak. Nah, seperti itu. Lah kamu belum merasakan kamu yang takut, mestinya kamu yang menangis, belum merasakannya. Sedangkan yang mati sudah merasakan sakitnya kematian. Kenapa kamu tangisi dia? Yang ketiga, wa suil Kalau dia matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman khususnya apalagi dalam keadaan Memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dalam ketaatan, dalam kebaikan. Berarti, apa aman dia dari suul khotimah? Meninggal bawa Islam, meninggal bawa iman. Lu sudah enak, ini garis besar ya, sudah enak. Apalagi dia meninggal membawa yang lain kebaikan, ketaatan. Lu kenapa kamu tangisi? lah kamu meninggalnya nanti dalam keadaan apa kamu belum tahu bahwa Islam atau iman yang perlu menangis itu kamu katanya Imam Ibrahim Aziat nah kalau sekarang kan enggak nangis kalau itu yang meninggal orang tuanya anaknya nangis cucunya nangis nah kemudian kalau itu meninggal istrinya, suaminya, anak-anaknya nangis atau yang meninggal istrinya, suaminya, dan anak-anaknya nangis Duh, nangis enggak apa-apa, nangis enggak apa-apa tapi juga enggak perlulah nangis tadi itu ditunjuk-tunjukkan tangisnya, wah, matanya dikeluarkan sampai motornya bedul tidak usah biasa, nangis sedih biasa. Setelahnya mari bereslah hmm? Kenapa dia sudah? Makanya bikhila anta. Kamu belum merasakan sakitnya kematian. Kamu belum aman dari suul khotimah. Kamu belum melihat malaikat mau Dia sudah. Tidak perlu kamu tangisi dia. Kamu yang perlu menangisi diri kamu makanya kalau mat, yang mat, yang mati nggak perlu ditangisi yang masih hidup ini menangisi dirinya menangisi dirinya bukan menangisi mayit menangisi dirinya bagaimana iya keadaannya amat nggak dari seul khotimah bagaimana nanti dia merasakan kematian dan yang lain sebagainya Manik tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qira'ati yugayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bihi. Orang yang meninggal diperlukan dari yang masih hidup untuk mendoakan. Menghadiahkan pahala dari salat, dari bacaan Al-Qur'an, dari sedekah dan yang lain sebagainya. Karena itu kita yang hidup jangan melupakan orang yang telah meninggal. Baik itu dari keluarga kita atau guru-guru kita. Jangan dilupakan. Nah, harus diingat. Lah, ingat bukan cerita. Dulu guru saya, dulu guru saya, enggak, doa. Oh, dulu, orang tua saya enggak doa. Doakan setelah sholat, doakan orang tuanya yang sudah meninggal, khususnya doakan gurunya yang sudah meninggal, khususnya khususnya yang masih hidup, didoakan baik itu orang tua ataupun guru. Tapi yang meninggal juga didoakan gurunya, orang tuanya didoakan, atau temennya doakan, atau tetangganya doakan. Karena kalau kita perhatian kepada orang yang telah meninggal khususnya keluarga kita, guru kita, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan orang yang akan mengingat kita selalu dengan doanya dan yang lain sebagainya ketika kita sudah meninggal. Jadi kalau kita sudah kita dalam hidup ini sekarang mendoakan mungkin orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita atau mungkin guru kita kita doakan. Mereka sudah meninggal kita doakan misalnya selalu. Nanti ketika kita meninggal Allah akan anugerahkan orang-orang yang selalu mendoakan kita. Kita sudah meninggal, ada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Itu balasannya. Ya, siapa yang perhatian dengan anggota atau mayitnya dengan mengingatnya, menghadiahkan sedekah, bacaan Al-Qur'an Allah akan anugerahkan untuknya setelah matinya yang perhatian dengan dia untuk mendoakan ngirim menghadiahkan sedekah atau bacaan dan yang lain sebagainya kan itu kalau kita sedekah niatkan ya, yang sudah meninggal orang tuanya niatkan pahalanya untuk orang tua ya, atau kalau orang tuanya masih hidup niatkan panjang umur untuk orang tuanya niatkan untuk gurunya yang sudah meninggal. Lah nanti pasti ada yang membalas. Walaupun kita nggak pakai pengumuman, kita nggak ngumumkan. Saya ini setiap doa saya doakan orang tua saya yang sudah meninggal. Setiap saya melakukan ini saya hadiahkan. Walaupun kita nggak cerita. Karena apa? Yang ngatur ini Allah. Yang ngatur Allah yang membuat Allah. Maka kita nggak perlu cerita kepada siapapun. Nanti Allah akan membuat orang melakukannya. بودي تريث قال صلى الله عليه وسلم من قال عند رؤيته الجنازة والميت فيها جنازة والميت فيها لا إله إلا الله العافي بعد قدرته لا إله إلا الله الباقي فناء خلقه لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه lahul hukmu wa ilaihi turja'un ghafarallahu lahu walil mayyit waliman indal janazah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang melihat pendusa penduso, keranda pendusa siapa yang melihat keranda dan di dalamnya ada mayit bukan melihat keranda tok ya kalau melihat keranda di kuburan keranda di dalam keranda ada mayitnya. Nah, siapa yang melihat keranda dan di dalam keranda ada mayitnya, nah, apa yang dikatakan? La ilaha illallah ba'da al afi ba'da kudrati. La ilaha illallah al bagi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha laul hukmu wa ilahi turja'un. Nah, ini ada yang membaca sekali cukup, ada yang membaca tiga kali. Nah, Dan itu mungkin kalau di uh, Pasuruan biasanya Lahib Hasan bin Hud as Assegaf selalu memimpin ini ya, sebelum jenazah diangkat, sebelum jenazah dibawa. La ilaha illallah <tuh> al-afi ba'da gudrati La ilaha illallah al-bagi ba'da fana'i khalgi La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha Lahu al-hukmu wa ilaihi surja'un Ini keutamaannya apa? Allah mengampuni untuknya yang membaca walil mayit dan untuk si mayit waliman injal jenazah semua orang yang hadir di saat itu diampuni sama Allah yang membaca yaitu yang memimpin kemudian jenazahnya dan semua yang hadir di jenazah ini nggak harus semuanya yang membaca ya misalnya saya baca sendirian loh saya diampuni jenak mayitnya diampuni, yang hadir di situ semuanya diampuni. Apalagi kalau kita membuat semua membaca. La ilaha illallah al-afi ba'da gudrati La ilaha illallah al-bagi ba'da fana'i khalqih La ilaha illallah kullu syain halikun illa wajha Lahul wa ilahi surja'un Ini keutamaannya Wallahu'ala Ya jiratan bil ma'ahadil yamani Matat talaki wa matat tadani Innal jafa wal bu'adakat anani Wa halabi minhu alladhi kafani. wasal hajir bahjatul masamir wa nusatul arwah wal khawatir faqat ala ghuzlan syaiif amir jamalul mausuf qad Min alitaha wa min aliasin Waljanibil gharbi wa tursinin Halantiasi talhisan tadarin Bima ukasih wa bima uanin

إن الهوى في الصب قد تحكم وتم من شأنه عليه ما تام والله يعلم ما هنا وما ثام وما الخبر يا صاحيك هذا الغزال الأهيف المكحل ما ألطفه ما أحسن وأجمل ما زال قلبي في هواه مبال طول المدى والوقت والزمان Madarahu laukan kat wasalni Bizauratin tuahil mawat aminni Walam yukhayib bisududi dhani Wa yushmitil husada wa

Da'il huda wal fawz wal falahi Imam ahli al-haqqi wasallahi salahi Bahrin nada wal jud wa samahi Muhammadil makhsus bil qurani Walhamdulillahi rabbil alamin مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ افضل صلاة على اسعد على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على سر مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كل ذكرك, ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قالنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما, دائماً واخذ يا لما نحظى بالخير ونطفى كل الاشجار ربنا واصل لنا كل الشؤون. واكر بالرضا منك من العيون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تعشى المصفاه. من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب من فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابه الغرار اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واسك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدعاء ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي iqdajami ahatati wa firdhunubi wa shayati wa tajawaz an khatiati wa sallati wa taqabal jami ahasanati usamihni fi ma madaw wa ma yati fi diwani sadati wa suluk bisabil najati fi hayati wa mamati allahumma inni taminun fi ataq raghibun fi ridak مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألهقني بأسفياك يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من العمل الصالحات ما يجيب لسلف لديك صلى الله عليه وسلم محمد فاتحة بن القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حد رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا رجل من الأولياء والصالحين

قال <سؤال> عبد الله <سؤال> يدروس وابن ابي بكر الذي والي ما فقر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم اخي بن سليم الحبيب احمد بن محمد الحبسي شايب سعيد عبد الرحمن بن محمد الجفري مع والحبيب يوسف بن عابد الحزن والشيخ السلطان يوسف بن ابي العباس بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك البشاد وغاز العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وجد الاسلام ابي حامد وزولهم ابو رؤيهم الشيخين منهم وحبيبهم عبد الملك المهم والاروى الحبيب جعفر بن الشيخ انا سقا والحبيب بن حسن سقا والحبيب عبد بن احمد سقا والحبيب عبد من بن ولا سقا والحبيب بن احمد باهرون والحبيب سلم محمد

وان الله يفتح علينا فتوح العارفين في جناب الدين ويعلمنا تاويله ويهدينا ويسر الزبير ويرزقنا فهم النبيين ويهدى المسلمين ويهدى الملكه المنوبين ويرزقنا فهم ويجمع قلوبنا تقوى ويحفظنا من كل اذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسر ودين الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهب من رجال من علوم وعمل واخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحه وعلى ما نوصل صلى الله عليه وعلى ما نوصل وعلم شيخنا وما قصصنا وما طلب طلبنا والى حضره النبي محمد والرحمة 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 صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيا ويا وآخرة خير الله لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا دمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله الحمد لله رب العالمين